berat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau ganti oli teman-teman ya, ganti oli pompa door semir kita. Nah, jadi ini kita ganti, kita buka dulu. Nah ini olinya teman-teman ya, nah ini olinya Mesran mereknya. Tadi mau beli Union tapi nggak ada mereknya, nggak ada yang Sliter maksudnya gitu teman-teman ya. Jadi inilah dapatnya Mesran Sliter, yang penting pompa door semirnya olinya tetap diganti setiap bulannya. Nah ini 1 liter. Nah itu di sana baru apa teman-teman? Biar parkir 2 hari yang lalu ya, kita cuci. Nah ini. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ada mesin robin tapi nggak pakai. Aku maksudku nanti mau beli pompa lagi. Ini biar gini aja. Mancur ini, guys. Mancur guys. 1, 2, 3, 4. Wah, masih cantik nyolinya kan? Belum hitam kalinya, ya kan? Kiranya udah hitam kali, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia tetap terjaga. Aduh, bang ambilkan tempat lagi bang, penuh rupanya. Bisa lantuk oli mesinnya kan. Berarti kan masih bagus ini olinya, belum hitam kali. Kiranya udah hitam kali kalau ini baru mesin ini. Berarti nanti ditambahin lagi nih. Ini aja segini ininya. Sliter lebih teman-teman. Ini untuk pompa door semirnya ini lebih dari sliter di olinya. Padahal kecil tapi makan oli banyak juga. Kupingku gatel. Jadi kondisi depan itu dipagar sebelah sana teman-teman, biar nampak cantik deh dipagar ya kan. Ada pembatasnya. Gasnya kadang nggak normal juga itu sini. Skip dulu. Jadi teman-teman kita tuang dulu olinya ini 1 liter teman-teman ya, biar minum yang baru dia gitu. Kita tuang. Bismillah. Kuningnya beda memang. Gagal guys. Aduh gak masuk pula ya. Udah mesin baru. Penuhan. Enggaknya.
Suara sing sudah mulai bunyi. Yang tumpah udah hampir 1 liter ya. Nah, jadi teman-teman, ini olinya udah hampir habis. Jadi kita tunggu sampai selesai, teman-teman ya. Usahakan nonton sampai habis supaya tidak gagal paham, teman-teman ya. Jadi di sana ada suara singso. Nah, itu. Ada suara singso, teman-teman ya. Enggak apa-apa karena di samping juga ada masa pembangunan, jadi agak berisik. Seperti itu. Nah, jadi ini Rio tutup supaya dia tidak kemasukan tahap. Oh ya, pokoknya ditutup gitu, teman-teman ya, biar aman. Nah, jadi dari sinilah penghasilan Rio untuk tambah-tambahan biaya gitu, teman-teman ya. Makanya buat kalian tekunilah semua pekerjaan gitu, teman-teman ya. Oke, cukup sekian video dari Rio untuk ganti oli pompa Dor Semir ini, teman-teman. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.